Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ratmana di Long Play Wusa. Ya, kita balik lagi Kapten Dajjal Dream Team ya kan. Jadi langsung aja kita ngabubureng ya. Karena udah dikit lagi promosi. Satu match lagi kita kalau menang promosi teman-teman ya kan. Aduh, deg-degan nih gue. Aduh, semoga sekarang ya, saat ini ya, ketemu lawannya yang gampang atau bot atau apapun itulah ya. Tolong ya, tolong permudah saya nggak mau bikin video lama-lama gara-gara kemenangan saya tertunda gitu ya. Tolong ya, jadi kita akan langsung saja menuju platinum ya. Ikuze menjemput platinum langsung ya, bener kan ya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, yuk platinum yuk. Aduh anjay. Aduh, lawan orang nih. Ini udah jelas nih. Ya cepet loadingnya lawan orang. Semoga orangnya harus yang susah lah. Aduh, lawannya Subasa. Lawan Indonesia nih. Anjay, apakah tolong ngalah aja deh ya. Kan Indonesia support Indonesia dong. Ngalah dong. Aduh, kamu kan masih gold 1. Saya udah gold 4 nih. Udah mau Allahu Akbar. Timnya juga lumayan kan. Aduh. Ya. Yaudah, kita jalani saja ya. Turururut ya. Semoga ya ini akan menjadi match promosi kita ya, semoga ya. Kalau tidak jadi promosi ya, salahkan lawannya ya. Anjir ya. Sangat tidak bisa dicontoh ya channel ini ya, menghasut orang-orang untuk membenci seseorang itu nggak boleh ya, kita tidak boleh menebar kebencian ya. Ikuzo itu mana sih dia? Schneider Ikuzo. Oke, dia mau tendang nih, Supreme Fire Shot. Kalau gue dapet bola ya, feeling gue sih ditendang sih dia. Feeling gue dia bakal nendang. Jadi ya udahlah, kita minimalkan. Oh, bajunya ini ya, kalau nggak salah nih away konsol dari Sapporo nggak sih? Away baju gue loh aslinya ya, kalau apa namanya? Percuma persenan gede ya, nggak jelas emang. Bisa pan di per gue. 3392 aduh, SGG kapan saja kali lah ya kan. SGG kapan saja ah. Gila, SGG pas kapan lagi kan. Genzo DC SGG aduh ya Allah, kenapa sih RNG-nya emang gak mau gua menang. RNG-nya bangke pak, RNG macam apa itu? Astaga, kesel gua. Ketika kesel nih gua nih. Anjir emang. Allah Akbar. Wailahilham. Waduh. Mana ini lagi kan? 33.000. 41.000. Aduh, enggak bisa gua nendang sih itu. Buang bola dong. Aduh, buang bola deh. Kesel gue. Ya di tau gitu gue triple ya. Yay. Bangke banget dah. Gak pede gue karena dribble Matsuyama ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, dribble Matsuyama itu kan tidak berguna ya kan. Aduh, gagal promosi match ini. Aduh, gara-gara aduh, Genzo DC apa sih ini? Genzo DC semenjak gue dapetin gue jadi tolol gitu ya. Lu tendang lagi. Oke. Dia bisa shooting right shot. Oke, ini gua ini baru intercept. Dapat bola kasih ke Akai. Akai juga. Oh, minimalisir dia nendang aja gitu. Bete banget gua. Shobu ni ikuzo nih, ayo nih.
kesel juga gua. Awas saja RNG, RNG ya, tolong RNG dikondisikan ya, tolong banget nih gua. Gua lagi mau promosi ya. Baru awal main udah bikin emosi gitu. Puasa lagi, puasa nih masalahnya. Allah Akbar, kesel banget ya. RNG tolong dikondisikan. Harusnya gol, harusnya gol. Enggak ada alasan untuk enggak gol, ya. Ini udah pasti gol banget nih, ya. 5000% gol. RNG. Gua plototin nih game nih. Lihat nih. Anjir, apa ini? Ini match apa sih? Eh, anjir. Kambing. Kutil kuda match-nya. Aduh, kesel banget gua. Kesel sumpah, apa kesel banget. Ya Allah, begini banget hidup. Begini banget hidup ya. Hidup, apa ini hidup? Aduh. Kesel banget gua. Sumpah. Aduh. Buang bola lagi jadinya gua kan. Enggak ditakdirin gua. Enggak ditakdirin menang gua. Ya kan? Gua udah bilang ini udah aneh banget nih match. Ya. Ini udah match paling aneh dari yang teraneh. Aneh dari yang teraneh. Nah, match up 2 pemain, mantap banget udah. Aduh. 4-1-2 nggak bisa. Kesel banget gue, sumpah kesel banget pak. Lu tau gak sih kesel banget? Gondok banget gue. Aduh, ini match paling gondok kayaknya nih gue nih. Anjay, gue nih udah 2 kali nih RNG nih. Ini lolos nih harusnya nih. Gue tendang lagi masih nggak gol, kebangetan. Astaga. Masih ada satu sama, 1-0 malah. Kesel banget loh. Baru video kemarin gue tulis yuk tahan amarah yuk ya. Ini justru video ini harusnya dijudulin kayak gitu ya. Baik-baik cobaan. Mulu lama. Kesel gue. Gue gak kesel sama musuhnya ya. Gue kesel sama gamenya ya. RNG-nya gak ngotak gitu. Cepetan buru ah. Ya anjir apa sih ini game? Aduh setan emang. Desa Allah Akbar, puasa gua ya Allah, puasa gua langsung gak ada harganya, puasa ya Allah. Game apa ini ya Tuhan? Jadi najis ralala ya. Kesel nih gua. Nggak, ini adalah definisi match yang emang lu nggak bakal bisa menangin teman-teman ya, ya ini adalah definisinya ya. Anjir gue bilang kesel banget gue, sumpah kesel banget gue, dibuat gondok abis stamina juga gue nggak karuan. Sekali itu RNG, 2 kali emang gamenya udah rusak namanya ya. Allah Akbar nih emosi. Aduh, puasa gua enggak ada harganya, puasa gua jadinya. Batal ini mau kayak gini dah. Kesel banget gua sumpah. Kesel banget sumpah harga. Teman-teman sumpah kesel banget gua. Enggak jelas nih game. Enggak jelas sumpah. Anjir kesel banget gua. Kayak ame gemeter. Aduh, begini banget hidup, begini sekali hidup ya. Ini kan dia nggak bisa tackle waktu gua. Kita harus ini aja. Cukup. Kesel banget, sumpah. Ini match paling... Match ngeselin, sumpah udah. Bodoh ya. Aduh, mau nangis. 2 kali pak Yuga pak, 2 kali pak.
buat apa itu? Aduh anjir, kenapa Salin tiba-tiba jadi jago? Kutil kuda. Aduh. Gagal promosi di match kali ini ya. Jadi teman-teman mungkin akan tiba-tiba Rakap. Emang bangsat ya. Tahu aja gue mau promosi ya. Dikasih match yang kurang ajar banget gitu dari tadi. Aduh. Lama lagi. Aduh. Baru gue udah gemeter. Udah mau nangis rasanya, mau nangis. Kesel banget gue. Oh gak kesel, kesel saya. Kesel. Gue pas dah. Sini dah. Bah, iya kan ada Aka ya, lupa saya. Oh ya udah dah. Kacop dribble. Lupa gua dia apa ada support Aka. Pantes kok tiba-tiba hilang tadi gua liat di map. Gitu ya mo. Ini gua lagi berusaha keras ya untuk melawan RNG. Ini bukan Ratmana versus musuh, Ratmana versus RNG. Anjay, ketebak. Ini versus RNG. Ah, dapet lah. Itu sih. Anjir, kena. Aduh, gak ngeliat gua ada Ratu Reza, ya. Sobat gua match ini. Tendang aja. Ada gol yang mejas. Ando Shinsoku Jihou. Ini pasti bola ada dikasih ke antara Misaki atau Tsubasa. Misaki atau Tsubasa tuh gitu. Oke dah. Sobat gua. Sumpah sobat gua main. Gadhen aja dulu lah. Kesel gue. Gak mau main-main lagi gue, Jangan aneh-aneh makan apa ya. Long feet. Kesubasa. Masih mau RNG lagi ya. Tiga kali berturut-turut nih mau RNG kelap. Lo kalau kayak gitu mendingan lu tutup aja game, sumpah. Tutup aja game lu mendingan kalau masih mau RNG. Ya, yeah. Tolong nih. Gua mau peringetin aja. Gua peringetin aja nih ya. Ini udah tiga kali nih. Kita lihat nih ya. Kita lihat nih. Lihat. Anjir ini apa sih? Wah kacau ini. Ini nge-cheat apa gimana ini? Kacau banget ini mah namanya. Wah kacau ini mah. Apa ini? Gila, tiga kali berturut-turut. Buset deh. Gak jelas sumpah ini gak jelas sih. Gak jelas banget. Aduh, maaf banget gue men. Dah cukup. Nggak, ini udah jelas. Ini sumpah sih. Ini RNG-nya yang ngaco atau ada sesuatu. Ya, pertanyaan gue gitu aja. Ini udah aneh banget, guys. Sumpah, ini mah aneh banget sih. Anjir, RNG apa itu? Kesel banget gue. Kayak gini baru gol. Buset dah. Astaga. Untung menang dikabur. Harusnya gua yang kabur. Harusnya gua yang kabur. Dia dicurangi RNG seperti ini. Kambing malah dia yang kabur. Ya, apa-apa dah. Yang penting gua promosi. Promosi dengan cara emosi aja. Emosi. Gila lu. Gua udah mau nangis tadi emosi. Gua berasa puasa gua hari ini ya. Enggak diterima gitu. Aduh. Ya, sisi baiknya adalah musuhnya kabur, ya. Ya,
entah dia sadar diri kalau dia terlalu banyak memakai RNG ya. Nih plak, hati-hati kamu ya. Ya, kalau kamu gacha ya enggak dapat apa-apa, hati-hati aja. Anjir gua masih kesal banget sumpah. Menang tapi gua enggak merasa menang ya. Teman-teman tahu enggak rasanya menang tapi kita enggak merasa menang gitu ya. Promosi tapi kita enggak ada rasa senangnya gitu. Karena wah anjay 3 kali juga shoot berturut-turut ketepis ya. Gua di syuting dari kotak penalti, menang start jauh, momentum jauh, kejebolan. Tiba-tiba Nita gua ya yang belum di BB sama sekali, Pak. Malah golin. Anjay. Ini apa? Apa salah dunia ya? Ya ada apa dengan hari ini? Ya. Ya udahlah ya. Enggak apa-apa dah. Sini gua bisa berterima kasih sama Plak ya. Tapi nama akunnya apa ya? Nama timnya Plak, tapi nama akunnya ya itulah nama akunnya, gua enggak tahu. Setidaknya dia sudah mau mengalah mungkin ya. Dapat 50 DB. 50 DB penuh perjuangan. Ya. 50 DB mempertaruhkan pahala puasa, guys. Ya. Puasa gua udah aduh. Platinum sih platinum, tapi emosi anjir. Aduh. Tahu enggak teman-teman ya, kalau match ini lancar, gua tuh pengen judul video itu cuma platinum ya, dengan thumbnail mungkin namanya Here I Am kali ya. Tapi gara-gara matchnya emosi gini, gue jadi pengen maki-maki gitu di judulnya gitu ya. Aduh, yaudahlah ya, kita simpen amarah ini dulu ya. Semoga aja nih ya. Ini gue RNG udah ditai-taiin nih dari tadi ya. Semoga face ntar gue dapet AOE sih ya. Awas aja nih, anjay ya. Setidaknya sejarah telah tercipta, muslihat akhirnya menginjakkan kaki di platinum ya. Alhamdulillah penuh dengan perjuangan sekali ya. Subhanallah. Ya, alhamdulillah wallahi wallahu akbar ya. Peringkat 10.000. Ya, tandanya ada 10.420 orang, 10.419 orang di atas gua. Ya, sejarah telah tercipta. Ya, kita akan lihat dulu kan dari sejarah muslihat yang sudah menjadi platinum ini siapa peringkat pertamanya ya, karena dia termasuk dalam sejarah muslihat ya. Gila, ranking history top. Gila. ALN7S, kamu adalah kamu udah masuk YouTube saya. Gila, sotoy banget gue ya. Kamu sudah masuk dalam sejarah, buku sejarah muslihat. Karena pada saat saya masuk platinum, kamu peringkat pertama ya. Lalu ada AL lagi, AL Joker, kamu peringkat kedua ya. Mac Demor, kamu peringkat ketiga ya. Ini pemain Indonesia mana nih, serius? Malah USA, now. Main Indonesianya, ayo dong, tolong dong. Kita harus syuting orang Indonesia dong ya. Kan siapa tahu ada yang nonton juga, Alciter. Nama Alciter ya, nama adalah doa gitu ya. Cina, akun Cina. Tapi kan mungkin nama Indonesia Kimo. Aduh. Flag Indonesia, Mi Warrior. Gak ada flag Indonesia. Nama Indonesia pun gak ada. Ini kalau teman-teman ada yang tahu ternyata ada yang nama, ada apa namanya, akun Indonesia, orang Indonesia, bilang aja ya teman-teman. Gue gak tahu soalnya nih. Namanya MTZ Celek Wing. Indonesia mana Indonesia? Bebe Tumi. Buset deh, kagak ada loh orang Indonesia. Sebang janjian gue peringkat satu orang Indonesia. Masa kagak ada yang di platinum anjir? Gak mungkin dong. Kita masih cari Fukuro Asahi Fak. Aduh Jorgeto. Wah ini kayaknya orang Indonesia pada malas ngepush kayaknya ya. Gak ada sih. Lucu. Jeffrey, gak ada Jeffrey. Atau Randy tertim Miracle, biasanya kan ada di atas ya. RS Rio ini sampai 72 loh. Wah anjir. Oh ini dia nih Jeffrey, akhirnya ketemu juga. End of an era ya, peringkat 76 ya. Kayak rokok ya 76. Peringkat bagus ya Jeffrey, kamu masuk dalam sejarah saya. Karena pada saat platinum kamu di nomor bagus 76 ya. Coba kalau kamu nomor 75 gak bagus ya. Kok 76 kan kayak ada panggilannya ya. Jarum 76 ya, gila. Jeffrey end of an era jarum 76. Ini kenapa jadi ngerosting Jeffrey ya, pokoknya itu. Oke, Jeffrey ya sampai 100 deh kita lihat. RS Adrian kayak bukan ya kan. Mikronos. Aduh, G Dragon, Vega, Klop. Waduh, Klop apa namanya? Flag Indo gokil juga ya, kamu masuk dalam sejarah muslihat karena pada saat muslihat peringkat masuk platinum kamu di peringkat 90, angka bagus. Coba kalau kamu angkanya 91 ya, belakangnya 1 enggak 0 ya, gitu aja gitu cocokologi ya.
Oke, 100 besar kayak ada 2 doang ya. Kayaknya ya. 97, 98, 99, 100. Oke ya, gokil ya, gokil ya. Di klub gue peringkat berapa di klub? Ya di klub mah pasti cukup, peringkat 17 ya kan. Di friend peringkat berapa? Peringkat 4, teman gue nih, gak ada yang itu-itu juga nyata. Oke ya, mantap jiwa pak. Ranking history ya, reward list, rewardnya berapa ya? Reward masuk platinum itu 40 kalau gak salah ya. Oke, jadi bisa lah gue 750 DB itu ya. Mana ranking reward? Oh ini ranking reward dapetnya apa sih? SSR class reward 40 benar. Promotion kan oke, mantep jiwa kakak ya, mantep jiwa nih. Aduh, astaga, ini apa soul match record? Oh gitu, platinum frequently used player. Oke, insanely wild tiger shot paling banyak dipakai ya, anjay juga. Aduh, oke teman-teman, jadi sampai di sini video kita kali ini ya. Video yang sangat amat menguras emosi, jujur ini adalah video ini benar-benar ini adalah video pertama gua main PvP emosi ini teman-teman ya, karena kacau, gua enggak ada bahagia-bahagia ya sumpah, mau naik platinum juga ya enggak ada bahagia-bahagianya gitu ya. Kesel juga gua gara-gara match kayak tadi ya, tapi ya udahlah ya, kita syukuri aja apa yang ada setidaknya platinum ya. Semoga teman-teman suka video kali ini ya. Kayaknya sih teman-teman bakal suka ya. Ini match yang cukup, bukan cukup lagi, ini sangat absurd ya. Seru tapi enggak seru pak. Bagi gue enggak seru, tapi bagi yang nontonin sih seru ya. Tapi bagi gue enggak ada seru-serunya pak ya. Ngurus emosi pak ya. Mengurangi pahala puasa, bahkan menghilangkan ini mah ya. Aduh ya, jadi kalau teman-teman suka video kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe seperti biasa. Dan juga kalau teman-teman nyawer donasi teman apa channel ini ya, silahkan ya. Link nyawernya ada di kolom deskripsi. Jadi sampai jumpa di video-video longplay selanjutnya. Good day, my soldier. Usah.